Saya masukin. Nah, jangan takut. Jinak dia. Wah, dia udah ngerti sama Kak Irfan. Mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Ayo! Gratis! Caranya, subscribe, like, dan juga jangan skip iklannya. AdSense-nya buat ngasih makan binatang-binatang ini. Thank you. Sekarang kita bersama dengan lumba-lumba. Ada dua si Rangel di dalam. Ini siapa namanya? Ini namanya Ucil. Ucil? Iya, panggilannya. Hai, Cil. Itu di atasnya tuh apa sih buat lubang itu tuh? Ini namanya lubang blowhole, lubang pernapasannya dia. Terus tadi bunyi juga dari situ juga? Iya, itu dia mengeluarkan suara untuk mengatur napas. Dan ini lumba-lumba ini tuh bukan ikan kan? Bukan. Jadi sekali lagi, lumba-lumba itu bukan ikan. Iya. Jadi lumba-lumba itu? Mamalia laut. Mamalia laut? Iya. Jadi dia beranak? Dia mengandung, melahirkan. Dan menyusui? Menyusui. Iya. Berarti ada susunya? Di bawahnya. Ada. Di dadanya. Si Rahel yang ada? Iya. Ini siapa? Ini Ucil. Ini yang Ucil, cewek ini gak? Betina. Jantan. Hah? Rahel jantan, Ucil betina, gimana sih dong? Nama aslinya Putri. Ini namanya Putih. Oh, Putri. Iya. Jadi Ucil. Fitri, bukan Putri. Fitri. Fitri. Iya, jadi Ucil. Iya. Rahel? Rahel cowok. Hah? Emang cowok-cowok sekarang tuh aneh. Ini makannya ikan ya? Makannya ikan. Ini jadi karena ini mamalia berarti bernapas dengan paru-paru. Paru-paru. Jadi dia itu di alamnya pun setiap beberapa waktu sekali emang harus ke mengambil udara. Naik ke atas permukaan air. Tapi tetap badannya harus basah. Iya. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa kelamaan gitu jemur ala-ala bule gitu nggak bisa. Giginya tuh gitu. Iya. Iya, sayang. Iya. Iya. Giginya tuh gitu doang ya? Sakit nggak kalau digigit? Enggak. Hah? Kita kasih makan, tangan kita semuanya masuk. Semua trainer di Posyandu Samudra, kalau kasih makan, itu tangannya harus masuk. Boleh. Ah, mau coba. Boleh. Ini maksudnya kasih makan. Mau coba apa? Kira enggak? Ah, mau coba. Mau ah. Kira enggak dia gue nyobain ikannya. Kasih makan Fitri. Fitri. Buat dia aja deh. Ini gimana masuk tangannya? Tangannya masukin. Nah, jangan takut. Jinak dia. Lagi deh, lagi deh. Lagi. Yang mana? Yang bebas. Oh, yang mana aja. Mau lagi. Jangan dilempar, masukin aja. Pinter. Coba dia suruh renang dulu. Mau renang? Bisa nggak dia bling gitu? Bisa. Lompat, renang bisa. Bisa. Coba ya kita lihat atraksinya ya. Rahel. Wow. Ayo. Lompat ya. Sangat-sangat. Wow! Keren banget. Itu jadi ada kode-kode tertentu ya, gitu ya? Ada aba-abanya. Mereka sesuai dengan aba-aba kita. Dan juga mereka tuh ini peluit ini fungsinya apa? Fluid ini untuk mengiyakan bahwa gerakan dia itu iya, begitu gerakan. Fit gitu? Iya. Dengar mereka? Katanya? Mereka kan pakai sonar. Oh iya. Ada lubang telinga di sini. Mana-mana lubang telinganya? Telinganya. Iya. Iya sayang, saya mau lihat lubang telinga kamu. Tuh. Hah, seperti itu doang? Iya. Berarti mereka bisa mendengar ya? Mereka bisa mendengar, tapi menangkap suara menggunakan melon. Melon? Ini melonnya dia. Mangka? Iya, ini melonnya dia di sini. Namanya melon? Iya, namanya melon. Dia mengeluarkan suara berupa radar, nanti ditangkap sama melon mereka. Melon di sini? Iya. Tapi bukan dari lewat telinga?
Bukan. Bukan. Si melon itu namanya melon. Iya, melon. Makan lagi ya. Lagi kasih. Sini. Wah, dia udah ngerti sama kayu pan. Dua-duanya dikasih. Oh, dulu pintar. Udah pegang ya. Sekarang kamu masuk. Kasih makan. Sini. Satu lagi kasih. Ini kasih makan. Iya pintar. Kok nyuruh. Sana. Mau sana. Sana. Itu gimana caranya? Ini. Kamu kata A Irfan, suruh ke sana. Kamu ke sana ya. Ke sana. Kok mau babai-babai? Eh, bukan babai, ke sana. Oh iya, ke sana babai. Iya, bener kok panggil. Tuh, dia bisa gitu karena disebut suruh Irfan. Itu langsung gitu. Iya. Kenapa babai-babai? Kenapa? Kenapa babai-babai? Iya, kenapa babai-babai? Kenapa? Oh iya. Apa katanya? Karena banyak kamera. Oh, babai-babai. Coba, lambaikan. Ekor. Pakai ekor. Lambaikan ekor. Babainya pakai ekor ya. Babai pakai ekor. Yeah. Babai, kamera. Ada kamera, babai. 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 Oh iya. Lucu banget. Lucu banget, guys. Lucu banget. Ya ampun. Bisa enggak? Sekarang aku minta dia gitu. Gimana? Wih. Oh, lompat. Gitu, bisa lompat. Dua-duanya. Oke, bentar ya. Saya geser dulu ya. Oke. Ya. Kalian keren banget sih. Katanya di sini juga sempat ada yang sampai beranak ya? Oh iya. Banyak. Betul, banyak justru. Iya. Banyak. Iya. Di rata-rata lahiran sini. Oh gitu. Jadi ini dokternya. Betul. Berapa ekor kalau mereka melahirkan? Kalau melahirkan cuma satu. Satu. Ya, seperti halnya kita manusia satu atau bisa kembar tapi jarang sekali. Tapi enggak bisa kembar, satu. Satu saja. Rata-rata lahir di sini. Iya. Karena ini lama kan, hamilnya sekitar 12 sampai 13 bulan. Ada yang baru lahir enggak? Baru lahir enggak ada. Gak ada. Cuman ini yang lagi hamil di depan. Gendut gitu. Iya, beda. Coba kita lihat, guys. Lihat ke depan. Ada lumba-lumba hamil. Bedakan dengan yang tadi, ini giginya lebih ada, kenapa dia gitu? Oh, jadi justru masih muda giginya lebih lengkap. Kalau mama sekrem, bukan belum tumbuh ya berarti tadi. Ada mama sekrem, bocah. Ini yang hamil nih, yang sebelah sini hamil nih. Oh iya. Nih, yang ini hamil, yang ini bapaknya. Dan ini kehamilan kurang lebih 12 bulan. Masa kehamilannya 12 sampai 13 bulan. Terus ini berbicara mengenai lubang itu, gohol ini katanya di sini tuh secara rutin diperiksa. Iya. Kondisinya dokter ya. Iya, jadi kita 3 bulan sekali ambil darah, kemudian juga ambil swab di gohol.
swab test gitu? Iya. Oh, berarti ini terbukti bahwa di sini banyak yang lahir di sini, iya. Banyak yang hamil juga, berarti di sini nyaman. Nah, kesehatannya pun terjamin gitu ya? Iya, karena 3 bulan sekali kita check up. Ini kalau ada giginya gitu sakit nggak? Enggak. Karena dari kecil sudah kita ajarin gigit. Mereka ada gigi bukan untuk gigit. Mencengkram doang. Pak, coba ya, kita kasih tahu, mungkin dia suaminya belum tahu kalau istrinya itu hamil. Pak, Rio namanya. Rio, selamat, istri kamu hamil. Kamu senang nggak? Kamu senang nggak? Boy, dia mah nggak kayak boy. Tanya, kenapa nggak senang? Kenapa kamu nggak senang istri kamu hamil? Iya, nggak mau. Kenapa? Wah, nggak boleh. Kok pengen nikah lagi? Nggak boleh, satu. Satu aja ya. Satu. Oh iya. Iya. Coba, kalau senang istrinya hamil kayak gimana? Istrinya hamil loh. Iya. Dia senang istrinya hamil. Berarti 6 bulan lagi saya kesini ya, saya lihat dia lahir. Kolamnya itu biasanya di mana? Ada kolam khusus karang-karang kita. Ada sesar, itu sesar atau? Enggak, normal aja. Dulu gitu? Langsung bisa berenang? Iya dong. Ukuran anak itu gimana sih? Kurang lebih 2-1 meter. Hah? Kolamnya, dan itu ekor duluan. Sungsang semuanya? Enggak, emang begitu. Kalau ekor duluan nanti gak bisa renang. Kalau ekornya keluar itu, dia ajak berenang sama ini. Jadi kan dia masih lemah gitu kan, ekornya jadi ketinggalan, dia mulai melahirkan ini, dia beradaptasi. Jadi kan ini ibunya, ini lahirnya di situ doang, berdua itu. Oh, kayaknya jujur. Ke atas sama ibu. Mereka kawinnya kayak gimana sih kalau lumba-lumba itu? Kawinnya, ya. Ya, karena saya pernah lihat ikan pari yang kau itu siap gitu kan? Ya, sama-sama. Itu juga gitu. Dari dua? Tidak juga. Oke, Rio selamat ya. Ibu selamat ya, mudah-mudahan pariannya lancar ya. Selamat ya bu. Oke. Cium dong aku. Dulu ya. Lumba-lumbanya di sini hamil lagi dan lagi. Hampir semua lumba-lumba yang ada di sini adalah lahirnya di Ancol. Selamat ya Bu ya, saya ikut bahagia, berarti mereka nyaman di sini ya. Oke, dadah, selamat berbulan madu lagi menunggu kelahiran. Bye. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Iya. Guys, ini fans aku ini, mereka tuh subscribers The Hakim. Hai guys. Ya, saya semua dapat bagian. Oke. Okay. Oke, okay, iya. Pose. Udah makan. Iya.
Iya nak, iya. Tutup dulu ya, tutup dulu ya, tutup dulu ya, tutup dulu. Oh nggak bisa ditutup ya? Iya, memang karena dia bisa ini. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan fans-fans kita semuanya. Ini ada penonton setia dari Savana Awong. Hai guys, hai hai sobat. Mana tangannya boleh? Tangan boleh, boleh, boleh. Mana lagi, mana lagi, mana lagi? Iya, boleh, boleh. Ini tanda tangannya. Oke. Okay. Dr. Lucy? Iya. Ini otter ya? Iya, atau di kalau biasanya kita juga berang-berang. Berang-berang. Lah kok dia pergi? Hei, dia pergi, hei. Enggak, kok dia pergi? Akhir kali. Gimana? Oh dia kesana, sana. Dia balik lagi. Dan mereka tuh berkelompok. Biasanya kalau di alami itu mereka tuh suka ada itu ya, ada pimpinannya gitu ya. Iya, jadi 20, antara 20 sampai 30 ekor lagi. Oh, jadi satu kelompok itu 20 sampai 30 ekor. Ya. Jadi ada pimpinannya juga dong? Iya, ada yang kayak leadernya ya gitu. Ada berapa jantan biasanya dalam satu kelompok? Biasanya kalau jantan jarang lebih bisa juga kalau ini seperti ini satu keluarga kan ada bisa beberapa jantan kan ini satu keluarga ini makanannya apa ikan mujair iya sayang ikan mujair ikan segar ini ikan mujair segar satu seperti biasa 10% berat tubuhnya kalau otter lebih banyak makan iya iya wow ini satu ekor bisa 2 kiloan. Ini gimana nih? Boleh. Astagfirullahalazim. Tuh. Yang udah dapat ke sana. Sini saya sini. Astagfirullahalazim. Ini ambil sendiri. Ambil sendiri. Ya sudah. Ambil sendiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Sabar, sabar. Woi. Woi. Iya, sana. Udah. Ya semuanya dapat makan. Ini. Ini lucu banget. Jadi mereka tuh biasanya ada pemimpinnya gitu ya. Iya. Dan kalau jalannya itu berurutan tuh ya, gitu ya, baris ya. Iya. Dan mereka tuh bisa bekerja sama. Misal ada tembok tinggi, dia mau menyeberang ke atasnya, itu bisa sambil pangku-pangkuan ya. Keren banget loh. Tapi lihat ya, yang paling senang kalau pelihara hewan itu ketika mereka beranak, begitupun ketika mereka makan, kayaknya nikmat banget gitu. Iya, sabar ya Allah. Ini. Tangan dua. Ini baru ini aja langsung hancur. Mereka tuh cukup tajam juga ya. Hancur juga. Ini tuh berada di, selain Indonesia juga ada di Sumatera, Jawa, cenderung di kayak model rawa danau. Air tawar kan ini. Iya. Jadi mereka tuh harus ada airnya karena mereka tuh termasuk hewan yang sangat hobi mandi ya. Iya. Maka disebut mamalia semi akuatik. Oke. Ini selamat makan. Jadi emang ini kalau enggak berhenti makan. Iya, karena mereka tuh terkenal dengan kalau makanannya tuh boros. Hah? Iya Allah. Iya. Tangan dua. Dan ini habis, itu terakhir. Terakhir sayang. Itu terakhir. Kasihan kamu paling kecil. Habis beneran habis. Jadi kalau yang lain itu ada ukuran makanannya 10% dari berat badannya. Kalau untuk otter itu nggak pernah kenyang ya dia. Iya. Oke, ini dia otter mamalia semi akuatik.